Hai guys, ada video Paul dan Nabila yang lama tapi baru muncul malam ini. Video Paul masangin perban di kaki Ayang. Ini video beberapa bulan yang lalu. Tapi rasanya masih sama kayak sekarang. Sekedar informasi aja buat fans Paul Nabila yang baru. Mungkin ada yang belum tahu beberapa bulan yang lalu Nabila sempat cedera guys. Dan waktu itu Paul sudah jadi orang yang paling mengkhawatirkan Nabila. Seperti di video ini saat di atas panggung. Paul selalu mengkhawatirkan Nabila. Di sini Paul nanyain keadaan kaki Nabila. Paul terlihat sangat prihatin sama keadaan Nabila. Saat turun panggung pun Paul bawain sepatu Nabila. Nih lihat waktu di kursi roda Nabila cuma pakai sepatu sebelah. Karena sebelahnya lagi dibawain Ayang. Dan ternyata malam ini terbongkar lagi. Ternyata Paul juga ngerawat Nabila di belakang panggung. Biasanya tuh kencengnya biar rapi. BTW momen Nabila cedera ini kalau gak salah sekitar bulan Februari atau Maret gitu guys. Gila ya, makin kesini makin banyak ketahuan kalau momen Paul dan Nabila yang gak dipublish ternyata banyak banget guys. Berarti selama ini yang kita lihat di sosial media hanya sedikit dari sekian banyak momen yang mereka sembunyikan. Jujur masih penasaran momen Paul ke rumah Nabila. Semoga suatu saat ada yang mau share. Kalau ini momen Paul nyamperin keluarga Nabila waktu selesai malam result. Kayaknya di apartemen atau di hotel gitu. Laki banget ya Paul. Berani lo dia nemuin keluarga Nabila sendiri gini. Video ini aja baru keluarnya sekarang. Kebayangkan ada berapa banyak momen panel yang tersembunyi. Kak Paul. Kakak Pak Bang. Ini salah satu awal mula fans siper panel bermunculan. Momen Paul dan Nabila hampir tiap minggu pegangan tangan di panggung. Gemes banget kalau ingat momen ini waktu itu. Momen pipi Paul masih tirus belum cabi kayak sekarang.